karena masih zaman itu belum ya bentar. Segera merapikan palingan dengan cepat dan nanti bisa langsung menuju kita akan foto bersama ya. Ini Pak Malik Utajib sudah menuju yang iya ini terfoto bersama dengan Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota berserta ibu ya yang sudah lama juga. Jadi semoga untuk adik-adik juga mungkin pulang kerja, berangkat kerja, naik kerja. Besok ada aku tersentuh. Ini karena harus mengatur persatuan dan kesatuan. Ini antusiasnya juga. Oke, dan nanti kita siap-siap di sasaran penerjunan yang kedua. Benar. Karena saya. Oh, kayak loncat kayak. Biasanya untuk pertandingan polisi, jadi dengan bisa adik yang gak jadi lot yang di semua elang ya boleh cuma kita ini menggunakan kayu dari warna hijau. Iya tidak ada ya mas sudah kali maju ya. Buat aksi dia, kedua kebahagiaan tentunya ya. Langsung dikasih ucapan selamat dari para partner ya yang ada di bawah. Dan buku juga ya. Jadi sebenarnya memberikan selamat karena sudah berjalan dengan sukses ya, alhamdulillah. Ya, ini pada juga kedua sudah mulai mendekati lagi ini. Bersaing Mas Tom. Sudah masuk. Ini Kapten Tondro kita lihat membawa bendera merah putih yang berada paling atas ini. Ya, kita berikan teman untuk penerjun yang kedua. Elma, ayunya warna hijau. Oh, lagi. Oh, jangan dulu muter lihat. Kenapa pak? Siap-siap untuk harus pendekaan acara pendaratan yang ketiga atau pendaratan yang ke-6 ya, akan tadi sudah saya ceritakan. Ayo kayak pas kita saksikan bahwa merah putih ya semuanya. Boleh kita beri tepuk tangan untuk penerjun kita yang ketiga. Kita beri selamat. Oke. Siap-siap berdarat, luar biasa sekali. Iya, berhasil. Berdarat selamat. Terpilih semua KKP Condro. Sudah berhasil berdarat, kita sudah saksikan anak penerjun. Oke. Semua elma membawa bendera yang membawa dan diserahkan. Kapten Condro kita saksikan sudah kepada Bapak Wali Kota Yogyakarta. Iya. Langsung menuju ke sana ya. Untuk Ibu Wali Kota. Kita diajak foto bareng-bareng. Makasih ya. Terima kasih banyak dibodohin. Bunga. Ada Dem, ada Dem. Iya. Dan selanjutnya nanti Bapak Kapolres. Iya, jadi dari adik-adik pinggir dulu, adik-adik. Ya, kasih mundur, Mbak. Mundur, Mbak. Yuk, kasih ruang yuk. Kasih ruang yuk. Lagi mundur. Oh, ya. Nah. Ya. Mereka sudah terlambat. Jadi adik-adik semuanya harus terima yang tidak boleh untuk ya. Gantian. Ya. gantian. Bentar Pak, bentar Pak. Ada rekan Kopri. Oke, jadi ini semua pihak yang terkait untuk kesuksesan benar sebenarnya kita disuguhkan ini yang hari ini bisa dinikmati. Penggerak PKK Kota Yogyakarta, Jakarta Kompens Pol yang kami hormati, Dirut Bang Jogja Pak Kasim yang kami hormati, Kepala Dinas Daya Masyarakat Perempuan dan Pelindungan Anak Kodim 0734 Jogja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Letnan Kolonel Infantri Bapak Wiyata. Satu ya. PAU bukanlah. Oh iya. Sudah berapa tahun masyarakat yang saya terjun jadi 2001, tapi saya 2004 sampai 2010 saya off karena menikah, punya anak, terus minta izin sama suami. Kebetulan 2010 kami on lagi, sudah diizinkan suami, jadi kita mulai lagi sampai dengan suami juga. Kebetulan suami saya seorang polisi, tugas di Polres Klaten. Mbak, ini untuk persiapannya kali ini apa aja? Kebetulan persiapan kali ini kami tidak bisa banyak ya, kita tidak persiapan banyak, tapi karena tiap hari kami sudah latihan, ya, insya Allah semua berjalan dengan baik, aman, lancar. Mbak, rasanya jadi penerjun perempuan ini? Awalnya kami, karena kami militer, jadi kami awalnya perintah, tapi lama-kelamaan kami jatuh cinta dengan terjun payung. Monggo nanti silakan dinikmati. Masyarakat dan juga beberapa unsur masyarakat. Jadi semakin dan ini seperti apa dan tujuannya seperti apa? Ya, ini kegiatan Sorosot Gumurga, salah satu bagian dari TMMD Sumbuyung Tabua. Kita tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, kemudian juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka kita hadirkan pameran UMKM di sini, kemudian sebelumnya kita dahului juga dengan beberapa penyuluhan-penyuluhan, workshop-workshop untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Karena salah satu yang menjadi kekuatan dari Yogyakarta, khususnya kota ini, adalah SDM. Kita SDM-nya yang harus kita bangun. Nah, TNI harapannya dapat berperan aktif juga untuk membangun SDM khususnya di wilayah Kota Yogyakarta. Diisi apa aja nih dalam kegiatan ini? Kalau yang di sini sekarang ini ada pameran UMKM, kemudian ada pengobatan gratis, juga ada pasar murah juga, kemudian pentas seni dan budaya dari warga Sorotan, kemudian juga ada servis gratis juga, kemudian ada pameran fotografi dan pameran hasil workshop yang telah kita lakukan. Mungkin yang berbeda ini ada terjun payung itu? Iya, ada terjun payung. Harapannya ini juga yang tadi terjun itu seluruhnya atlet FASI DIY. Ya, atlet FASI DIY kita juga sudah mau mendekati porda. Harapannya kita juga meningkatkan semangat olahraga dan juga supaya juga minat terhadap terjun jenis-jenis olahraga seperti terjun payung juga semakin meningkati Jogja. Sekaligus juga kita ingin memberikan hiburan kepada masyarakat Kota Jogja. Pak, untuk tahun ini yang direnovasi ada berapa? Ada 5 rumah tidak layak huni, 1 MCK, 1 balai RW yang ada di depan kita ini, kemudian pengerasan jalan sama perbaikan drain. Pesannya seperti apa sih Pak antara TNI dan rakyat ini Pak? Ya, bagi kami pesan yang ingin disampaikan atau pesan kepada masyarakat adalah selalu bersama-sama ya, antara TNI dan rakyat kuat maka negara ini hebat. kan kira-kira begitu. Termasuk juga dari Polri ya. Jadi selalu bahwa generasi muda, masyarakat dan juga beberapa unsur masyarakat. Ya. Jadi